pada tournament di Jakarta dengan di Indonesia, Indonesia, Malaysia, mereka berminat di India dan juga Fiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, sebuah kabar yang mengejutkan publik sepak bola Indonesia bahwa Presiden FAM Datuk Haji Hamidin Amir mengkonfirmasi duel uji coba antara Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia yang direncanakan berlangsung pada September 2024. Namun jadwal tersebut masih bersifat tentatif. Belakangan beredar kabar Presiden FAM menginginkan laga uji coba antara Indonesia melawan Malaysia. Namun hal tersebut belum muncul dari mulut sang presiden. Dan yang menariknya, jelang Kongres FIFA ke-74 di Bangkok, Thailand, Haji Hamidin Amin justru melontarkan wacana pertandingan antara Timnas Indonesia, Timnas Malaysia, Timnas India, dan Timnas Fiji yang akan digelar pada September 2024 pada saat FIFA Match Day. Ia mengatakan laga tersebut akan terjadi dalam turnamen mini 4 negara yang melibatkan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan India. Ajang tersebut diklaim akan digelar di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Hari ini saya rasa bertuah dan bersyukur sangat. Akhirnya Tuhan permudahkan urusan berjumpa dengan Presiden FAM yang kita sangat hormati, Dato' Hamidin. Sihat, Dato'? Alhamdulillah. Saya tahu jadual sangat busy, tapi terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami, Dato'. Ya, ya. Alright. So, kita teruskan soalan kami, Dato', ya. Saya percaya Dato' berjumpa dengan ramai orang dalam AFC Congress malam. Mungkin Dato' jumpa dengan Eric Toher, Madam Peng. Ada sebarang perbincangan tentang mungkin selepas ni kerjasama, apa-apa yang boleh bagi manfaat kepada kita? Few days ni, banyak presiden juga saya jumpa lah, not daripada ASEAN je. Macam pagi ni saya telah Presiden Somalia dengan delegate dia datang berjumpa saya, dan salah satu dia untuk membuat apa ni, MOU ataupun visit to Malaysia. Wow. So I welcome Presiden Somalia dan juga delegate tadi, betul-betul dia nak jumpa dengan saya tadi, dan kita cuba tengok explore apa yang boleh kita sama-sama dapat benefit dengan Somalia, dan Somalia pun nak datang untuk apa ni, dia pun nak berguru dengan kita lah, dengan apa di segi administration, league, they want to see stadium. Jadi saya dah welcome, dan insyaAllah mungkin mereka akan mengutus surat officially setelah perbincangan tadi. Itu salah satu dengan Somalia, Somalia Federation. Kedua, saya ada berjumpa dengan Pak Eric Toher, Presiden PSSI, beberapa kali meeting dengan dia semalam dan sebelum ni, dan juga dengan seperti Madam Fang dan banyak lagi. Jadi termasuk dengan Presiden Brazil, ya, Presiden Brazil. Saya dah duduk sebelum kongres tu, dan kita akan explore beberapa perkara, tapi biar saya akan announce bila sampai masa dia, baru peringkat perbincangan. Dan seperti macam dengan Pak Eric tu, saya jumpa dengan Presiden India tadi, Kailan, dan juga Presiden Fiji. Mereka ingin mengadakan 4 penjuru national team pada bulan 6 ni, tapi bulan 6 ni kita ada tournament di Jakarta dengan di Indonesia, Indonesia, Malaysia, mereka berminat di India dan juga Fiji. Kemungkinan mereka akan propose pada bulan September ataupun Oktober atau November FIFA calendar, tapi ini bergantung tentang kelayakan kita ke round ketiga FIFA World Cup dan Asian Cup pada bulan depan, bulan akan datang. Jadi possibility that India, Indonesia dan Fiji tu memang nak ke Malaysia untuk datang ke Jakarta untuk 4 penjuru pada the next FIFA calendar, either September, Oktober, November. Tu satu perkara lagi, dan beberapa perkara lagi yang kita ada bincang, dan Madam Pang very supportive, ya, dan saya ingat pun dia pun baru on board as a president few months, jadi semangat dia kuat lah. Dia very apa, very passionate about football, dan saya kira walaupun dia baru jadi presiden, tapi dia dah lama apa dalam football, ya, team manager, dan dia banyak bawa team women football Thailand dan banyak lagi. Saya tahu dia dah lama juga expose di sana. Jadi ada banyak perbincangan selain daripada ASEAN dan juga lainkan preview. Apapun yang nak saya bawa adalah benefit kepada FAM ataupun bola sepak negara, bukan hanya national team under 23, youth, referee, coaching, women football, futsal dan juga beach soccer.
Di antara kita explore dengan Brazil yang akan saya akan mungkin akan nanti kalau dah kalau apa semua antara dia adalah beach soccer, bola sepak pantai dan juga dan juga futsal tu antara elemen because Brazil itu adalah antara dia yang terkuat terkuat untuk benda ni. Datuk, dari komunikasi Datuk dengan pihak Somalia, Fiji semua tu, apa yang buatkan diorang berminat dengan Malaysia? Apa istimewanya Malaysia di mata mereka? Adakah reputasi Datuk sendiri membantu semua tu? Saya tak pasti mereka dengan beberapa negara yang lain pun dengan ini untuk berminat. Jadi saya rasa di samping mereka berminat, kita pun ambil peluang untuk bekerjasama dengan mereka lah supaya kita dapat juga apa ni benefit dari segi football bukan football, banyak segi daripada coaching, referee dan juga administration. Jadi tu saya tak pasti, yang pastinya kita because people nak work dengan kita, jadi kita pun tengok apa good for FM juga. Jadi kalau kita dapat, why not dengan ni semua, kerana kita pun bukan federation yang besar sangat kita pun hanya dari segi apa ni very average dengan sana. Jadi we must take opportunity to get all the apa ni benefit ataupun exposure to FM. Sementara di laman pencarian dari pihak Indonesia belum ada pernyataan resmi baik dari PSSI terkait dengan wacana tersebut. Akan tetapi Timnas Indonesia masih fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sudah di depan mata. Kemudian ada juga warganet tetangga yang membuat pertanyaan kepada publik sepak bola di negaranya yang menanyakan bagaimana jika Timnas Malaysia melawan Timnas Indonesia. Okay, bro ni power lah sembang bola kan. Kita nak tanyalah, kalau Malaysia dengan Indonesia jumpa tahun ni, siapa yang akan menang? Okay, jujur kalau ikut performance, Indonesia. Kalau ni tengok, check IC tengok. Tak. Rakyat Malaysia barai. Bukan barai lah, tapi sebab Indonesia more better lah untuk tahun ni. Okay, kalau Malaysia lawan dengan Indonesia, kalau diorang jumpa lepas ni, siapa akan menang? Dia under ke atau senior team lah? Senior team. Kalau so far ni aku nampak Indonesia nampak dia punya performance tu macam bukan. Kau rakyat Malaysia, kau rakyat apa ni? Okay, hari ni kita nak interview brother ni sebab dia banyak juga sembang pasal bola. Boleh lah. Kita nak tanya soalan paling panas tahun ni. Kalau Malaysia jumpa Indonesia, siapa akan menang? Malaysia jumpa Indonesia. Kalau under 23, ni saya punya honest lah. Yang kejap lah. Indonesia kalau under 23. Aduh, wei. Orang Malaysia kan ni? Malaysia. Kalau senior team? Senior team, kita akan support Malaysia punya. Okay, Malaysia lah. Mesti. Arif Aiman, Faisal Alim, come on. Okay. Okay, soalan last. Soalan yang agak hangat. Kalau Malaysia jumpa Indonesia tahun ni, siapa akan menang? Malaysia lah menang, takkan nak? So, Indonesia menang. Mestilah support. Malaysia menang. Alright, so itu saja guys. Jangan lupa follow WeBro. Dan apapun wacana yang beredar ini, Timnas Indonesia dengan agenda yang sudah ada di depan mata harus tetap fokus agar bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.